aku lagi ada di pasar hilir barat, pusat penjualan songket Palembang. Nah, kita mau cek harga berbagai jenis songket yang ada di sini. Makanya saksikan sampai selesai cek kita. Nanya harga dulu, Wak. Boleh. Ini kayak yang tadi ya? Sama nggak? Ini satu set berapaan? 1,6. Penampilan baru pakai tanjak Palembang 300.000. Berapa? Rp300.000. Tapi ini ya, ini cetak printing. Cari songket banyak ya. Oh, tak kate. Mau cari batik, ini batik Palembang apa gimana sih? Iya, songket ya. Cingok dulu ya. Misi ya, Pak. Apa-apa. Mana yuk carinya? Bagus, sedang harganya. Tak mahal-mahal. Nih, yang cak ini nih, yang pinggir ini berapaan ini? 1,5. Nah, ini kayaknya mirip yang kita lihat tadi tuh nih. Nih yang nomor 2, Wak. Yang mana? Nomor 2. Ini. Ya, 18. 18. Dapat selendang sama sarung. Iya, kain sama selendang. Sama nama selendang. Dia itu lebarnya berapa sih kalau sarungnya? Kalau sarung. Heeh, kainnya? Kalau kain lebarnya 90. 90. Panjangnya 18. 1,8 meter. 1,8 90 dua kali lipatnya ya. Ini kalau batik ini batik Palembang apa gimana sih, Pak? Campur, ada yang Palembang. Asli yang Palembang. Ada yang nasional. Bikinan Palembang yang mana sih ini? Yang pakai benang mas. Kayak benang mas gini. Ada songket murahan ada yang 300. Songket ah? Songket Sakina mana baru? Kecakina. Nak pakai dewe ini, tapi coba sih nggak baik dulu. Sakina, nama itu orang baru. Sakina, tapi bukan cetak baik ini deh, bukan? 300 untuk hari pagi deh. Hmm. Itu memang. Melimo boleh. Murah 300, pengen jadi hari pagi deh. Di Jakarta di mana, Pak? Di itu Pasar Minggu, Pejaten Timur.
Pasar Minggu aku dulu Tanah Abang. Oh. Dagang di situ juga Tanah Abang? Bukanya petak. Oh. Sekarang balik Palembang. Boleh. Ambil demi kok boleh. Aduh, satu. Malam kalau nampak tempat sekarang tak malu, cuma di tayar bulan kanan. Tidak untung kapan cuci. Cakep sih. Laris pagi, Bang. Ujung Palembang itu mikir itu loh. Ada biru ada. Nama Kelimura itu tak malu kok, cuma kita cari yang lain. Ini putihnya. Bukan yang apa putih. Lima kelir. Ada hijaunya, ada biru. Emak beda yang sama yang itu, wah, yang itu terus sekarang ya, itu udah kerja cuci, tapi mahal punya. Oh, bedanya apa? Ketebalan atau gimana dia? Bukan ini baca cuci, agak tipis cuci. Oh, agak tipis, itu tebal. Baca cuci ini 300 ribu ini? Iya, harga pas ya, harga pas. Nah, agak tinggi baca cuci, jadi langganan. Ambil limau, boleh ada limau kelir. Ada biru, ada kuning, ada merah. Yang warna merah ada coba. Ada, boleh. Coba yang agak ada mirip kemerahan itu. Merah. Nah, biasanya kan identiknya merah ya. Iya. Itu ya. Oh, memang beda ya sama yang itu ya. Dikira ngebohong. Oh. Mana sih daerah? Prabu, Permule. Hah? Permule. Prabu Mule daerah Nanas. Oh. Kenapa sih? Mbak Limo, emak ngitungnya. Ngasih orang, Pak? Hadiah-hadiah ada? Iya. Kapan lagi? Hmm. Mitasnya cuma lima itu. Gibran belum menjadi penyelenggara negara. Gibran dilantik menjadi wali kota Solo. Jadi mohon maaf yang dilaporkan atas perbuatan yang perbuatan itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang yang bukan penyelenggara negara, kata Buffon. Asumsinya adalah ini sama-sama Toko MTF Mustafa Ahmad Ilir Barat Kota Palembang. Lambat mitan. Pembahasannya aja beda. Oh. Ini lebih lepus. Lepus. Nah nanti yang tampil di depan tumpal. Ini tumpalnya puncak kebun. Kan tinggal yang lebih tinggi. Udah mau yang mana? Yang mana? Kalau mau yang boros apa ya ini? Udah gantung isi kok yang mau pakai nih. Iya. Sebenarnya cantik semua. Cakep semua ya Pak ya. Magi, ya. Hah? Magian. Ya, oh ya, yang bawahnya, yang ini yang ini yang mewah ya. Ini lebih mewah, karena dia penuh. Penuh. Yang mana? Yang ini. Ya udah, bungkus ya. Buat sahabat CHV Channel yang ada minat beli tapis bisa hubungin WA Wa Fahmi atau Pak Cik sih. Kami aja. Oh.